Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di CGA TV. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat CGA TV, aku masih berada di Kuala Lumpur dan tepatnya sekarang di Pasar Seni ataupun Central Market. Nah, Pasar Seni ataupun Central Market ini sudah ada sejak tahun 1888. Jadi sangat-sangat lama. Dan di sini aku akan berkongsi ataupun berbagi pengalaman tentang situasi dan kondisi pasar seni saat ini dan yang lalu sebelum COVID-19 dan selepas COVID-19. Nah, video ini aku ambil dulu sebelum ada COVID-19. Jadi ini adalah keadaan ataupun situasi pasar seni ataupun Central Market sangat-sangat ramai karena sebelum ada COVID. Dan yang ini adalah sesudah ataupun selepas ada COVID-19. Jadi sekarang sangat-sangat sepi, nggak ada pengunjung. Bahkan lihat sendiri sangat-sangat memprihatinkan. Jadi di sini sangat-sangat sepi, nggak ada orang. Dan aku akan melihat ke dalam nanti gimana situasi di dalam pasar seni ataupun Central Market. Nah, ini adalah di bagian dalam. Kalian lihat sendiri, nggak ada orang jualan. Ada tapi nggak seperti yang dulu. Bahkan yang di tengah-tengah ini semua, hampir kebanyakan semua tutup, nggak ada yang jualan. Jadi sangat-sangat sepi. Perubahannya sangat-sangat signifikan. Jadi kemarin sebelum ada COVID dan selepas ada COVID ini benar-benar nggak apa, benar-benar perubahannya sangat-sangat ketara. Jadi beginilah situasi sekarang tahun 2021 bulan 11. Sepi, nggak ada pengunjung, ada orang jualan tapi nggak begitu banyak. Nah, kalau yang ini adalah video yang aku ambil dulu sebelum ada COVID-19. Jadi normal, nggak terjadi apa-apa karena nggak ada COVID, nggak ada apa. Jadi situasinya sangat-sangat ramai, orang jualannya pun penuh, pengunjungnya pun juga penuh. Dan seperti di luar, pagi sampai malam di dalam pasar seni ataupun KL ataupun Central Market ini sangat-sangat ramai. Dan di dalam pasar seni ini mereka jual aksesori, tapi barang-barang yang langka, barang-barang antik, barang-barang legendaris. Karena itu pasar ini dibilang pasar seni karena di dalam ini semua barang-barang antik yang ada di dalam sini. Jadi sangat-sangat meriah, sangat-sangat ramai, banyak pengunjung dan banyak juga orang jualan. Inilah video sebelum ada COVID-19. Sangat-sangat ramai. Oke, teman-teman semua, ini aku berada di belakang pasar seni di sebelah belakangnya dan ini juga menuju ke pasar seni juga. Dulu di sini banyak pendatang asing seperti warga Bangladesh, warga Nepal, Myanmar, warga kita Indonesia juga nongkrong di sini sekedar untuk melepaskan lelah setelah penat bekerja. Tapi sekarang keadaannya sangat-sangat berbalik. Langsung nggak ada orang nongkrong, nggak ada orang jalan-jalan, nggak ada orang shopping, sepi seperti ini. Kalian lihat sendiri keadaan sekarang. Nah, seperti inilah keadaan pasar seni ataupun Central Market di Kuala Lumpur.
Oke teman-teman semua, sampai di sini perjalananku di pasar seni ataupun Central Market, dan kemungkinan nanti aku akan menjajal LRT Malaysia. Jumpa di video berikutnya. Salam kedot.